Perkenalkan. Nama saya Anggi Sasangko Putri dari 12 IPA 1, absen 4. Saya Ineke Putri Chandra dari kelas 12 IPA 1, absen 8. Nama saya Sri Hermika dari kelas 12 IPA 1, absen 17. Nama saya Finanda Rahmanita dari kelas 12 IPA 1, absen 19. Nama saya Sekar Dewi Marani dari kelas 12 IPA 1, absen 20. Nama saya Agista Putri Sianisi dari kelas 12 IPA 1, absen 22. Javas ini ada tiga ruangan atau tiga lantai. Yang pertama itu ruang lantai bawah tanah atau basement. Dan basementnya itu terdapat menjadi dibagi tiga kasana. Yang pertama kasana uang, emas, dan pusaka budaya. Dan yang paling menarik di sini itu adalah ada CCTV dan AC pada dan yang kedua pada lantai satu. Di mana lantai satu ini dulu adalah tempat office atau kantor. Dan kita bisa lihat, aula ini dulunya adalah dibuat untuk office. Dan di atas sini ada kaca patri yang dulu dibuat oleh Belanda untuk sebagai penerangan pengganti lampu. Kan soalnya dulu tidak ada lampu, jadi Belanda itu membuat kaca patri untuk menerangi ruangan ini.
Jadi pada saat siang hari, cahaya akan masuk melalui kaca patri, lalu cahaya akan membias dan menerangi ruangan ini. Dan di sebelah sini ada pintu putar. Pintu putar ini sendiri dulu adalah pintu utama untuk keluar masuk kegiatan di Bank Deja Fasce ini. Jadi, dan yang paling menarik, pintu ini masih berfungsi loh guys. Ayo kita coba. Bersama saya kameramennya. Ayo kita mencoba, Gi. Ayo kita berputar di sini. Kan masih bisa berfungsi. Dan dulu ini adalah pintu masuknya. Kita berada di pintu putar. Iya. Dan ini tuh bisa dibolak-balik ya, Gi. Iya. Diputar maju. Majukan gini, dimundurkan juga bisa. Ini dulu kan tempat pintu masuk utama. Iya. Tapi sekarang karena sudah menjadi cagar budaya, The Javascon ini pintu masuknya di lantai satu tadi, yang lantai bawah tanah. Lalu di sebelah sini yang coklat-coklat jaring-jaring ini, kita dapat melihat ini dulu adalah peninggalan Belanda. Sampai sekarang tidak ada yang diubah. Jadi ini fix peninggalan Belanda. Ini dulu adalah teller. Di lantai atas ini terdapat ruang arsip. Di mana ruang arsip itu hanya tinggal rak. Jadi tidak ada dokumen apapun, tidak ada arsip, hanya rak. Dan lantai atas itu tidak boleh dikunjungi. Dan mengapa karena dokumen tidak ada sama sekali, itu karena merupakan rahasia negara. Jadi ruangan di atas merupakan ruangan privacy yang tidak boleh dijamah oleh siapapun, dan di atas cuma berupa sebuah rak. Hai. Oke, kembali lagi dengan aku Agusta. Aku akan menjelaskan tentang emas yang dulu Belanda pernah nyimpan emas batangan di tempat ini. Jadi ini tuh tempat berangkasnya emas. Dulu Belanda itu menyimpan batangan emas di sini sebanyak 60 ton. Kebayang enggak sih guys berapa banyaknya itu? Dan tapi dalam bentuk batangan seperti ini. Kalau di rupiah jadi per batangnya itu seberat 13,5 kg. Kalau dirupiahkan kan harga emas sekarang kan per gramnya 500 ribu, jadi kali aja 500 ribu dikali dengan 13,5 kg. Jadi itu kurang lebih sekitar 6,3 miliar rupiah. Jadi di sini tempat penyimpanan uang Belanda, tempat penyimpanan uang kertasnya, ini berangkasnya, ini tutupnya. Ini ada 3 macam uang kertas. Yang pertama ada uang kertas Jepang. Nah, uang kertas Jepang itu namanya VIJF sen. Yang ini VIJF sen itu 5 sen. Kalau yang ini Tien sen itu 10 sen. Nah, ini mata uang Jepang. Sedangkan ada juga uang kertas Belanda. Mata uangnya bernama Golden. Ini. Dan ini kan 40 golden. Itu juga setiap mata uang itu juga ada tahunnya. Setiap mata uang itu juga ada tahunnya. Contohnya ini 1952. Terus untuk uang logam, di sini tuh enggak ada uang logam karena kan memang di Java Sepang ini itu bukan sebagai museum tapi sebagai cagar budaya. Jadi cagar budaya kan istilahnya apa ya? Kayak dilestarikan gitu. Apa tempat-tempatnya dilestarikan supaya tetap terjaga. Oke. Okay. Nah, jadi ya dulu itu pada waktu zaman Belanda tetap ada CCTV, tapi CCTV-nya itu pakai kayak pantulan-pantulan cermin. Bisa kita lihat di belakang situ ada pantulan cermin yang pantulannya itu menuju ke situ. Jadi coba ayo kita lihat. Nah, ini dia pantulan cerminnya. Pantulan cermin ini tuh memantulkan pantulan yang dari sebelah situ. Coba dilihat dari sebelah situ. Tadi di pojok pertama depan tadi kan ada Agista. Nah, Agista bisa dilihat dari situ. Coba lebih dekat lagi. Jadi cerminnya itu model
modelnya kayak gini. Ini ke sini, terus ini mantulnya ke sini. Jadi yang di sebelah sini itu bisa kelihatan dengan pantulan cermin yang sebelah sini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mesin clearing. Mesin clearing itu mesin yang digunakan pada zaman dahulu untuk transaksi antara dua atau lebih bank yang berbeda. Jadi di sini ada mesin pon, itu berfungsi untuk melubangi uang kertas atau surat berharga. Lubang yang dihasilkan berbentuk bintang bersudut 4 dengan diameter 3 cm. Ya, di sini ada mesin CVCS. Mesin ini bisa dikatakan sebagai mesin yang memiliki banyak fungsi. Selain memilah atau mensortir, kelayakan mesin ini juga bisa menghitung dan meracik. Bahkan mesin ini pun bisa mendeteksi keaslian uang. Yang selanjutnya, ini ada mesin sortasi dan meracik uang kertas. Mesin ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menghitung uang kertas. Yang kedua, mensortir uang kertas yang berasal dari luar Bank Indonesia. Yang ketiga, bila uang kertas tersebut sudah dianggap tidak layak diedarkan, maka uang kertas tersebut akan dihancurkan oleh mesin ini. Jadi di sini tuh ada mesin perusak uang kertas. Yaitu caranya, yang pertama, uang kertas yang tidak layak diedar dimasukkan pada kotak kaca. Dan yang kedua, alas lempengannya pada kotak kaca dijalankan, lalu uang kertas pada kotak kaca jatuh pada kontainer. Ban karet dijalankan, uang kertas pada kontainer terdapat ke atas masuk pada kotak pemotongan. Pisau potong bergerak meranjang uang yang masuk. Selanjutnya, uang yang sudah berulang-ulang digiling, pisau jatuh pada ayakan untuk diayak. Uang yang sudah diayak hasilnya keluar melalui pipa dalam keadaan halus, kemudian ditampung karung dan siap dibakar. Di sini ada mesin kas otomatis dari ATM BI. Dan ini adalah mesin sortir uang kertas asing yang bentuknya kayak gini. Banyak tempat bersejarah.
menjelaskan sejarah-sejarah bank dari zaman Belanda masih menempati Indonesia lebih tepatnya Surabaya. Terus ada juga di situ mata-mata uang dari zaman sebelumnya 1 rupiah kayaknya masih sen, ada sen. Ada juga alat-alatnya, terus ada CCTV model zaman dulu. Kita lihat lewat samping pakai cermin-cermin. Terus ada kita bisa pegang tuh emas batangan. Iya. Shut up.